Selamat malam. Anda terhubung dengan channel Wong Kreatif ya. Wong Kreatif sekarang akan berbagi tips ya, melepas alat-alat yang ini sulit ya. Ini ada dua, dulu kira-kira tahun 90-an ya, atau 80-an. Tahun 90-an mungkin Anda pernah menggunakan ini. Apa ini? Sikat gigi ya. Sikat gigi untuk mengambil komponen yang ada di sini yang sekiranya sulit untuk diambil ya. Ini tempo dulu ya untuk mengambil, sekarang menggunakan ini dia, pengambil timah untuk mengambil komponen yang sekiranya susah ya, susah untuk diambil. Sekarang ini dulu pakai sikat gigi, kita akan coba ya, kita akan mencobanya seperti ini. Wow, ini ada lampunya ini. Ya. Ini agak gerak-gerak ya. Mohon maaf. Ya, ini kita akan mencoba ya. Ya, mencoba. Ini dia, buang dulu. Ini dibuang dulu. Ya, biar tidak mengganggu ya. Ya, oke, kita contohkan ya. Dengan alat tempo dulu ya. Ini alat tempo dulu. Ini dipanasi dulu timahnya ya, gini langsung disikat, stres timahnya disikat, dipanasi terus digosok seperti ini tampilannya dulu ya ini ya. Oke, kita coba lagi. Meskipun susah, ini kan alat tempo dulu. Gini, udah disonyos. Mungkin Anda saat ini yang juga masih menggunakan ini, sikat gigi ya. Boleh-boleh saja. Enggak ada yang larang ya. Nih, seperti ini tampilannya. Tapi ya jelek banget kayak gini. Dulu ini ya. Terus habis itu ya meskipun susah. Tapi ya mau gimana lagi. Ini alat tempo dahulu ya, saya menggunakan sikat dulu. Kalau sekarang kita coba yang ini. Ini alat mengambil timah, tekan dulu ya, ditekan terus ini dipanasi, dipanasi. Terus ditekan-tekan dibuang. Lagi. Hasilnya gimana? Beda kan dengan yang dulu? Sekali lagi. Kita nyoba ambil ini ya. Jadi sekedar mereview alat yang
kita yang saya gunakan tempo dulu dan alat yang saya gunakan sekarang ya. Jadi terserah Anda enaknya pakai apa, monggo. Ini saya sekedar mereview saja ya. Oke, selamat malam dan ketemu di channel-channel berikutnya bersama Wong Kreatif.